Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pertemuan terakhir kita telah masuk sekilas tentang af'alul madh wa dzam. Yang ini merupakan naw' tsani asyar dari awamil. Setelah kita lewati secara umum berkaitan dengan madh ataupun azam dalam lughah Arabiyah, penggunaannya bisa dibagi menjadi berapa macam. Ismail. Dua, yaitu taib yang menggunakan lafaz-lafaz yang menggunakan madh atau azam, cuman lafadznya tidak sharih. Taib, baik itu terkadang dengan intonasi yang ditinggikan ataukah dengan bentuk istifham tapi istinya pengingkaran dan seterusnya. Kemudian yang kedua, lafaz yang menunjukkan hal tersebut secara sharih, yang ini juga terbagi jadi berapa Hudzaifah, yaitu taib terbagi jadi dua. Nah, yaitu jenis yang pertama ikhwan, yang secara sharih padanya penggunaan nam ujian amdahu usni nam taib azummu taib, dan ini banyak untuk jenis yang pertama ini. Sedangkan jenis yang kedua ini dengan lafaz khusus yang tidak masuk dalam jenis pertama. Inilah yang kita bahas ya. Jadi rentetannya diingat-ingat bahwasanya yang kita bahas dari nau' tsani asyar yaitu berkaitan dengan lafaz-lafaz khusus ya, lafaz-lafaz khusus yang digunakan oleh Arab dalam madh ataupun dzam. Yang lafaz-lafaz ini ada sisi mubalaghah padanya dalam pujian ataupun dalam jelaan. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Setelah kemarin kita masuk sedikit tentang pengertian af'alul madh wa dzam ini, yaitu af'alun jamidah bilafdil madhi tustakmalu limadhil jinsi wa dzammihi ala sabilil mubalaghah. Lafadznya senantiasa lafadz madhi karena dia fi'il jamid. Tayyib. Yang kedua sudah belum? Hah? Tayyib mana kemarin? Tayyib. Qala bimadha takhtassu ni'ma wa bi'sa an af'alin naw'il awal. Nah, dengan apa nikmah dan bi'sa itu terkhususkan dari fi'il-fi'il jenis yang pertama? Maksudnya yang pertama yang datang dengan lafaz sharih seperti amdahu, uthni dan seterusnya. Al-jawab bi umurin ahammuha al-awwal dalalatu ni'ma 'ala al-madhil 'am wa bi'sa 'ala al-dhammil 'am. Tayib, di antara kekhususan nikmah bi'sa ini memiliki makna umum dalam memuji atau mencela.
Fa'umumuhuma laysa maqsuran ala syai'in mu'ayyan aw sifatin mu'ayyanah, bal yashmalani kulla umuril mamduhi awil madmum. Nah, sehingga keumuman dari keduanya itu tidaklah terbatas pada sesuatu yang tertentu atau sifat yang tertentu, tapi keduanya mencakup semua perkara yang terpuji atau yang tercela. Yang dipuji maupun yang dicela ini umum. Fal madhul 'am yashmalul fadaila kullaha mubalaghatan. Sehingga pujian yang sifatnya umum ini mencakup apa? Keutamaan-keutamaan secara keseluruhan, fadail kullaha secara mubalaghah. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mengumpulkan semua keutamaan. Jadi ini mubalaghah. Taib. La yuksaru ala ba'din minha, tidak dibatasi pada sebagiannya saja, kal ilmi awil karam, seperti ilmu atau kedermawanan, tidak. Wa dhammul 'am yashmalu an-naqsa kullahu mubalaghatan. Demikian pula jalan yang umum mencakup semua kekurangan. Naam, secara mubalaghah. Tayyib, wa la yaqtasiru 'ala ba'din minhu, dan tidak terbatas pada sebagian saja. Dan yang depan lebih bagus kalau pakai iktasara memang. Wa la yaqtasiru 'ala ba'din minha, yang awal tadi, sebagaimana di bawahnya. Waqad yaqtasiru idza husira fi sifatin wahidah. Dan terkadang tapi bisa terbatas apabila dibatasi pada satu sifat saja. Nahwu ni'mal ghaniyyu muhsinan. Sebaik-baik orang yang kaya adalah orang yang berbuat ihsan. Cuma di sini juga nilai mubalaghahnya ada. Qala jamidatun la tatasarraf. Nah, kemudian kekhususan kedua, dia jamidah, tidak bisa ditasrif. Liluzumiha usluban wahidan fit ta'bir, karena menetapi satu uslub saja dalam pengungkapan. Kenapa? Li'annaha la tadullu 'ala al-hadatsi hatta tahtaj ila at-tasarruf bihasabil azminah. Naam. Dia jamidah. Kenapa? Karena menetapi satu uslub saja dalam penggunaan. Karena dia tidak menunjukkan suatu hadas. Naam. Nikmah bisa kan tidak menunjukkan hadas. Sehingga butuh untuk apa? Untuk ditasrif sesuai dengan kondisi zaman, tidak. Tidak butuh dikaitkan dengan zaman. فَمَعْنَا الْمَدْحِ وَالذَّمِّ لَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الزَّمَانِ. Sebab makna pujian dan celaan itu tidak berbeda dengan perbedaan waktu. Baik, tidak butuh pembedaan madhi mudhari. Sehingga dia jamid. Tetap saja posisinya, bentuknya seperti itu. Kekhususan yang ketiga, fa'iluha lahu halat. Ya, fa'iluha lahu halatun mu'ayyanatun la yata'addaha. Ini yang penting berkaitan dengan i'rabnya. Fa'ilnya memiliki kekhususan tertentu. Nah, dan yang paling masyhurnya ada lima kondisi yang disebutkan di sini. Perhatikan. Yang pertama, al-ma'ruf bi'al al-jinsiyah awil ahdiyah. Fa'ilnya itu ma'rifah dengan al-jinsiyah atau ahdiyah. Nahwu qawlihi ta'ala ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasiru. Nah, taib, yang makhsus bil madh ini apa? Di sini mahdhuf apa itu? Ni'mal maula. Kan harus ada apa? Al makhsus bil madh, yang dikhususkan dengan pujian pada ayat ini apa? Berarti nomor ni'mal maula. Ni'ma fi'il maula apa? Fa'ilnya. Kemudian makhsus bil madhnya mana?
Taib. Jadi di sini maksus bil madh yang dikhususkan dengan pujian di sini adalah Allah. Ni'mal maula Allah. Wa ni'man nasiru Allah. Yang kedua al-mudhafu ilal mu'arraf bi al-sabiqah yang diidhafahkan pada yang ditakrif dengan al yang telah lewat. Nahwu qaulihi ta'ala wa la ni'madarul muttaqin. Wa la ni'madarul muttaqin. Ini maksud fil madhnya apa? Yusuf. Baik, na'am, al-jannah ini jelas. Maksud fil madhnya. Kemudian yang ketiga al-mudhaf ilal mudhaf ilal mu'arraf bi al. Nahu bi'sa muhmilu amri tauhid. Bi'sa muhmilu amri tauhid. Wa ni'ma darisu kutubil aqidatis salafiyah. Naam. Itu seburuk-buruk. Naam. Ba peremehan, orang yang meremehkan perkara tauhid. Baik-baik pengajar, pengajar yang mengajarkan kitab-kitab akidah salafiyah. Kalimatu alladhi, yang keempat, kalimah alladhi auman auma, misalu man. Ni'ma man tashabuhu salafiyan. Ni'ma man tashabuhu salafiyan. Maknanya bagaimana ini? Ni'ma alladhi, ya ni'ma alladhi tashabu salafiyan. Itu sebaik-baik orang yang kau apa bersahabat dengannya. Yaitu siapa? Seorang salafi. Wa mithalu ma bi'sa mashtarau bihi anfusahum. Bi'sal ladzi. Mudahnya kalau man sama ma kerepotan ikhwan terkadang menunjukkan maknanya sudah. Ubah saja alladhi mudah. Bi'sal ladzi ishtarau bihi anfusahum. Wa mithalul ladzi ni'mal ladzi yahtammu bi'aqidatis salaf. Wa bi'sal ladzi yuhmilu dhalik. Ini jelas, ikhwan. Dham dan madahnya terasa. Kemudian yang kelima, al-dhamirul mustatir wujuban. Bisyarti an yakuna multaziman al-ifrada wa tadhkir. Wa'aidan ala tamyizin yudhkaru ba'dah. Nah, dhamir mustatir wujuban. Dengan syarat apa? Dia menetapi mufrad muzakkar bentuknya. Dan kembali kepada tamyiz yang disebutkan setelahnya. Ma fa'idatu hadha tamyiz? Yufassiru humudha wa ibhaman dhamir. Ya, tamyiz itu untuk menafsirkan sesuatu yang mubham, yang belum jelas dari dhamir tersebut. Terus wa madza yushtaratu fi, apa yang disyaratkan padanya? Yushtaratu an yutabiqal makhsusa bil madhi aw yadhmi tadhkiran wa ta'nitsan wa ifradan wa jam'an wa tathniyatan. Dipersyaratkan harus apa? Mencocoki makhsus bil madhi atau makhsus bil dhamnya. Dari isi mudhakar atau mu'annath, demikian pula mufrad, jamak dan musannanya. Walabudda an yakuna salihan liqabuli al-mu'arifah. Dan harus dia bisa menerima al-mu'arifah. Fala yasluhu an yakuna minal kalimatil mutawakhilah fil ibham. Demikian pula tidak boleh. Nah, dia dari kategori kata-kata yang
mutawaghilah bil ibham, maksudnya apa? Kata-kata yang dia memiliki makna yang apa? Ada padanya dari makna mubham, yaitu kata ini memang kemubhamannya itu parah, ikhwan, dalam artian sulit untuk diangkat kemubhamannya. Seperti ghair, selain, misal, syibah, ini kan mubham. Seperti syibah, ini mubham, yaitu kata-kata yang memang keibhamannya itu senantiasa ada padanya. Taib, contohnya untuk yang fa'ilnya berupa dhamir mustatir. Ni'ma qauman as-salafiyun, berarti ni'mal qaumu. Naam. Wa qawluhu ta'ala bi'sa lidh-dhalimin badala. Bi'sa lidh-dhalimin badala. Apa berarti bi'sal badalu lidh-dhalimin badala? Baik. Jadi badalan untuk menafsirkan dhamir mustatir yang ada pada bi'sa. Jadi syaratnya harus apa? Yutabik. Maksus bil madhinya atau maksus bil dam. Mudzakkar muannas, mufrad mufrad jamaknya dan seterusnya. Ini kekhususan yang ketiga, yaitu apa? Fa'ilnya itu memiliki kondisi-kondisi tertentu. Tidak bisa selain dari lima kondisi ini. Kekhususan yang keempat, ni'ma wa bi'sa fi'lani lazimani la yansibani al-maf'ula bi. Dua-duanya fi'il lazim. Lakin yasihhu ziyadatuka fil khitabi al-harfiyah fi akhirihima. Ini anehnya. Yaitu fi'il lazim. Tidak ada maf'ul bih. Tapi boleh untuk ditambahkan kaf khitab harfi pada akhir keduanya. Ni'maka. Yang seperti ini kan ni'maka. Bentuknya seperti apa? Seperti fi'il maf'ul, ya kan? Seperti dorobaka, sayyib dorobaka, nasoroka. Nah, ini kekhususan nikmat. Jadi kaf ini pada nik, maka kaf bukan maf'ulun bih, tapi harfu khitab. Nikmakal waladu waladuk. Fal kaf, apa makna ini nikmakal waladu waladuk? Zakat dia. Sebaik-baik anak, ya anakmu. Pujian. Ya. Tentunya mubalaghah. Padahal orang tuanya juga tahu kalau di rumah yang kali. Naam. Falkafu harfu khitab. La mahala lahu minal i'rab. Wa huwa yatasarrafu ala hasabi naw'il mukhatab. Naam. Dan dia bisa ditasrif sesuai dengan naam mukhatab yang diajak bicara. Nah, berarti kalau sedang memuji orang-orang tua yang berkumpul, berarti apa? Ni'makum. Ni'makumul auladukum. Sehingga bisa ni'maka, ni'makuma, ni'makum, ni'makunna. Wa ziyadatul kaf qalilun fi kalamihim. Dan ini sedikit, cuman bisa. Kemudian yang kelima, hajatuhuma fil ghalib ila ismin marfu'in ba'dahuma huwal maqsudu bil madhi awidzam. Wa yusamma al maqsus bil madhi awidzam. Yaitu butuhnya nikmat dan bi'sa, ikhwan,
Ini fil ghalib, ada mayoritasnya kepada isim yang marfu' setelah keduanya, dan itu yang dimaksudkan untuk dipuji atau dicela. Yang kemudian dinamakan makhsus bidh madhi atau makhsus bidh dhammi. Baik. Waqad taqul kaifa arifu huwa ma alamatu? Ya, berkaitan dengan nomor yang kekhususan yang kelima ini. Terus bagaimana aku bisa mengetahui maksud ini? Dan tandanya apa? Al-jawab alamatuhu ayyasluha waqu'uhu mubtada'an khabaruhul jumlah al-fi'liyah allati qablahu ma'astiqamatil makna. Ini untuk menentukan maksud, karena tadi beberapa kali pertanyaan saya ada yang belum bisa menentukan maksud bil madhi atau maksud bil dham. Sekarang perhatikan tandanya, alamatnya maksud bil madhi itu, nah, yaitu bisanya atau nah, sahnya untuk jatuh sebagai mubtada. Dia bisa untuk dijadikan mubtada dengan khabar jumlah fi'liyah sebelumnya dan maknanya benar. Contoh ikhwan, ni'mar rajulu muqbilun wa bi'sar rajulul qardawi. Nah, sebaik-baik laki-laki adalah muqbil dan sejelek-jelek laki-laki adalah qardawi. Fa muqbilun wal qardawi humal makhsusani bil madhi wal dham. Berarti muqbil dan qardawi di sini adalah yang dikhususkan dengan pujian atau cela. Wakilahuma yasluhu an yakuna mubtada. Ya, kedua-duanya bisa untuk jadi mubtada dengan jumlah fi'liyah yang sebelumnya sebagai khabar. Wal jumlatul fi'liyatu qablahu khabar. Fatakul muqbilun ni'mar rajul. Boleh. Wal qardawi bi'sar rajul. Baik, fatulahidu annal makna mustaqimun fil halatain. Ya. Kau bisa perhatikan bahwasanya maknanya lurus pada kedua kondisi. Seperti tadi, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allah ni'mal maula. Kemudian ni'mad darul muttaqin yaitu apa? Al jannah. Ni'mad darul muttaqin. Waqad taqul hal yushtaratu fihi syurut? Apakah dipersyaratkan padanya ada syarat-syarat? Wal jawab na'am, yushtaratu fihi ma yali, dipersyaratkan hal-hal berikut ini. Untuk apa? Makhsus bil madhi atau makhsus bil dham, ada syarat-syarat. Baik. Antum baca dulu ini, pelajari yang fa'il ini dulu. Nah, mana syaratnya? Ada beberapa. Baik. Kalian, kita akhirkan saja. Nah, kalian yang tadi, untuk apa kondisi fa'ilnya, halatnya dipahami. Nah, karena itu halat khusus pada apa? Nikmat dan bisa. Baik. Nak baik bihadza walhamdulillah.